Oke, teman-teman, di sini kita mau bahas untuk skin M6. Kira-kira nih, hero apa yang akan menang di skin M6 besok, coy? Jadi ini yang lagi heboh sekarang ya, yang lagi viral. Banyak orang yang lagi rebutan kira-kira nih hero apa nih yang akan menang di M6 besok. Kalau dari survei ya guys ya, ini yang tertinggi itu Cloud. Katanya sih Cloud itu yang paling banyak di vote, terus yang kedua Lunok, yang ketiga Vel, yang keempat Hayabusa. Oke, ini udah ada yang bocorin di TikTok. Kita akan coba lihat videonya. Ah, ini teman-teman, ini bocoran yang ada dari TikTok, tapi gua enggak tahu dia dapat sumber dari mana, tapi yang jelas-jelas ini dari TikTok. Dan ini banyak banget orang yang komen, mereka rata-rata mintanya Lunok, guys, yang dapat skin M6. Kita lihat dulu videonya. Nih, ini kalau kita lihat Cloud itu vote-nya banyak banget, dan di bawahnya mau disusul sama Lunok, guys. Jadi Cloud nomor 1, Lunok nomor 2 nih guys. Beda-beda tipis lah. Ya beda jauh sih sebenarnya. Nah ini dia. Ini jadi ada yang bocorin nih. Katanya yang dapat itu Lunok guys. Yang dapat Lunok coy. Gak tahu ini dia dapat sumber dari mana. Kok bisa-bisanya dia bisa tahu Lunok ya guys ya. Kok bisa tahu dia Lunok? Apakah dia dari masa depan bisa ngelihat Lunok yang menang? Wah, tapi sih memang ya guys ya, di sini kalau kita lihat dari komentar-komentarnya, ya itu banyak yang dukung Lunok, guys. Lunok, Lunok, Lunok tuh. Kalau kalian baca Lunok semua, guys. Lunok, Lunok, ada sebagian Cloud sih. Lunok, Lunok, banyak yang dukung Lunok, teman-teman. Ya, jadi kenapa banyak orang yang dukung Lunok? Karena gini, guys. Karena kan kalau kita coba ingat-ingat ya, Mage itu belum pernah dapat skin M series. Di M1 ya, di M1 itu kemarin dulu yang dapat skin M1 itu Aldous. Aldous itu fighter. Terus yang kedua, skin M2 itu yang dapat MM, Hero Clean. Yang ketiga yang dapat itu siapa ya? Roger. Roger fighter, guys. Roger dapat skin M3. Terus M4 dapatnya MM. MM lagi dapatnya si Beatrix. M5 dapatnya fighter Yuzhong. Nah, jadi untuk roll assassin, tank sama mage itu belum pernah dapat skin M series. Yang dapat masih dua nih, fighter sama MM. Nah, gimana nih nasib para-para mage? Mage, tank sama assassin. Assassin belum ada guys skin M seriesnya. Syukur-syukur nih di sini ada Hayabusa. Siapa tahu Hayabusa bisa menang, berarti dia bisa dapat skin M series untuk pertama kalinya di role assassin. Untuk tank juga ini ya, tank juga nggak ada ya guys ya. Untuk tank di sini udah kalah lah, nggak ada yang ngevote tank ya guys ya. Entah kenapa tank itu tersingkirkan dengan gampang ya guys ya. Tank nggak ada coy. Jadi harapan kita cuma dua nih. Ada Cloud, Vel, Lunok sama Assassin ya guys ya. Jadi coba komen di bawah kalian dukung hero apa. Kalau gua sih setujunya antara ini ya guys ya, antara Mage sama Assassin lah. Kalau Magenya sih gua dukung Lunok, kalau Assassinnya gua dukung Hayabusa. Kalau kayak Cloud, Cloud sih gua setuju ya Cloud untuk menang, tapi sih kayaknya MM udah terlalu banyak guys. Di M2 kemarin Clean MM, di M4 kemarin Beatrix juga MM. Masa iya yang menang MM lagi guys? Masa iya MM lagi? Coba deh kasih jatah ke Roro lain lah. Kayak Mage atau Assassin. Atau kalau bisa Hayabusa yang menang gak apa-apa juga. Atau Lunok. Lunok kayaknya juga oke sih guys. Atau Vel, Vel juga oke lah. Yang penting jangan MM lagi lah. Jadi gua akan ngevote si Lunok ya guys ya. Gua nggak tahu kalian dukung apa, tapi gua berharap yang menang kali ini adalah Mage. Mage atau Assassin Hayabusa. Terserah kalian dukung apa guys. Ya kalau gua sih bakal dukung Lunok guys. All in dah, all in ke Lunok ya guys ya. All in ke Lunok. Gua dukung Lunok ya guys ya. Sesekali guys, sesekali ya. Sesekali Mage harus menang guys.
Oke, kita udah dukung Lunok. Coba komen di bawah kalian dukung hero apa, guys, untuk yang dapat skin M6 besok ya, teman-teman. Ya, jadi mungkin dari kalian akan nanya, "Bang, emang penting ya kita untuk nge-vote yang di situ? Kan aku nggak beli skinnya." Eits, kalian jangan salah, guys. Ini penting untuk kalian vote. Karena ini nasibnya akan sama kayak Yuzhong M5 kemarin, di mana kalian bisa dapat skin prem secara murah. Jadi di sini kalian berpeluang untuk dapatin skin yang kalian pilih atau skin prem yang kalian pilih untuk kalian dapatin di event M6 besok. Kalian ingat nggak Yuzhong kemarin? Yuzhong kemarin, Yuzhong Prem itu bisa kita dapatin cuman modal quest doang. Tinggal kita naikin ke level 75, kita selesaikan questnya setiap hari, kita bisa dapat skin Yuzhong Prem modal quest doang. Kemarin banyak orang yang dapat. Nah, jadi kalau kalian pilih hero kalian di sini, kalian besok di event M6 kalian berpeluang nasibnya sama kayak Yuzhong Prem kemarin. Kalian naikin ke level 75, selesaikan semua questnya, kalian bisa dapatin skin prem yang kalian mau secara gratis. Misalnya yang menang adalah Lunok, nah berarti kalian berpeluang untuk dapatin skin M6 Lunok yang prem secara gratis cuman modal quest doang. Ya guys ya. Jadi ini penting untuk kalian vote supaya M6 besok kalian bisa dapat skin prem yang kalian pilih. Ya memang sebenarnya nggak gratis 100% sih eventnya, tapi ya setidaknya kita bisa dapat modal quest, bisa dapat modal ini guys. Ya modal-modal murah lah, walaupun nggak 100% gratis ya. Jadi menurut gua ini penting untuk kalian vote.